Ya, shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sedang berjumpa dengan Anda dalam edisi Penyejuk Jiwa, sebuah motivasi untuk hidup yang berkemenangan. Hari ini tema kita adalah menabur kebajikan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kupu-kupu adalah gambaran keindahan hidup. Jika Anda menginginkan kehadirannya, janganlah Anda berusaha menangkapnya. Jangan Anda berusaha menangkapnya. Tetapi, taburlah taman hidup Anda dengan bunga-bunga berupa kebaikan, kejujuran, ketulusan, dan kelemah lembutan, maka ia akan datang dengan sendirinya menghiasi taman hidup Anda. Ingat saudara-saudara, pujian, penghargaan, pengagungan, penghormatan tidak akan datang dengan sendirinya. Ia akan lahir dan besar dari sikap dan karakter hidup Anda yang tidak pernah merasa jenuh dan jemu menabur kebajikan. Karena itu, saya mengajak kita semua, saudara dan saya, untuk membaca firman ini. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Akhir daripada itu saya mau mengatakan kepada saudara, Allah peduli dengan apa yang Anda buat, dan Ia sedang merancangkan balasan yang lebih besar dari apa yang Anda sudah berikan untuk kebaikan orang lain. Karena itu, teruslah menabur kebaikan. Tuhan memberkati hidupmu. Selamat malam. Tuhan memberkati.